Oke guys, kali ini gue mau nge-review senjata yang namanya Magnum. Senjata ini kalau bisa dibilang dia adeknya apa abangnya Magnum Launcher gitu. Kalau dari segi misil dia bisa P12. Oke. Terus dari peluru juga unggul. Coba kita cekin damage-nya dulu. Terus 200. Lumayan buat ngebunuh zombie heavy. Dah. Malah hellhound yang mungkin. Taman lu. Lumayan. Ya, gua kan sniper lagi. Yo, malah disampah. Main oke juga ya. Amin. Ya, dia begini lagi. Kabur. Gak bisa. Oke, next. Oleh di review. Oh ya, untuk senjata ini kalau nggak salah dia semuanya dapat ya. Di MT kapan ya? MT hari Rabu apa hari Kamis? Ini hari Rabu deh MT itu. Dapat 15 hari buat mungkin buat percobaan gitu kali. Kira orang pada minat buat ngejar senjata ini. Malah mati yang void. Ini kita nyari supply dulu. Astaga gue. Baru juga berapa menit. Next. Oke, kita testing lagi. Gue masih kurang puas sih sebenarnya sama senjata ini. Masih belum banyak aja killnya. Bocah mengoke. Berapa puluh lah? Aduh, gue tadi lupa deh. Masih berapa peluru deh. Ini kita cari CB dulu.
Oh ya, gimana kalau misalnya senjata ini gue adu sama Magnum Lancer-nya langsung? Itu pentes. Ini lebih unggul mana deh dari segi damage? Ini ambil, Pak. Astaga, diambil. Palok goblok. Gue lagi di ini mau main chase lagi palok bego. Ada info-info CB rame ya. Ada jalan gue. Malah koin gue yang boros peluru. Ada sih dulu. Astaga, jadi sampah lagi, cok. Makannya lah. Astaga, masih sepi banget ya zombinya ya. Kan dari tadi gue udah keliling-keliling, bro. Wah, gue ngeliat CB. Ya Allah, malah ngelag. Bang, 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 bang. Bang, kalau gua jatuh emang gua jatuh. Anjing udah 70 apa berapa? Belum nyampe kali. Gak mati CB-nya. Aman sini nih. Mampus macam koin, koin. Telepon. Sabar, Kuki, Welai. Nani? Aduh, JB lagi. Astaga. Gue kecakaran gue. Gue lagi di kucok, sabar dulu ya Allah. Coba mak. Mana lagi? Kalau kita bang abangan. Woi, pada kena ke? Anjing, bunyi JB. Gatal lagi dong gua. Jadi sakit ini ya ternyata. Astaga. Sob. Deket banget gua.
Ah. Oke, last nih ya, last ya. Kalau last gue mau pakai senjata aslinya dulu. Gue mau bedain dulu deh, mikir. Mudah-mudahan sih gak kecakar ya, kayak tadi. Oke. Nah, dan dia betul. Woi, rame ke, asyik. Gak banget sih lo gue. Mampus. Nah, ini banyak nih. Gue kali ini. Gue. 4 apa 3 ya? Kayaknya lebih... Nah, bener ini sih paling enak sih dibanding ini. Agak kulitnya nggak keluar-keluar. Ya Allah, udah gue lempar poin zombie-nya nggak ada. Ah. Ah. Mana GB-nya, jancok. Tepat doang. Buru gue sekarat lagi. Gila headshot. Satu. Satu dua, asuk. Mana ada peluru gue. Ah, dapat. Lumayan oke juga ya. As. Paling aduh, tidak poik ya. Ya Allah. Aduh. Oke guys, jadi untuk review kali ini bisa gue simpulin kalau Magnum Launcher itu lebih unggul di damage sama mungkin pukulan misilnya per detik itu kayaknya lebih cepat. Tapi kalau untuk senjata baru kayak apa sih namanya Magnum Shooter, kalau untuk Magnum Shooter itu dia unggul di peluru sama misil dan mungkin menurut gue grafiknya lebih oke lah. Tapi ya itu untungnya lagi itu gratis. Walaupun mesti dapetin dulu. Are you sure about that? Jadi segitu aja review kali ini gua. And thank you.